pondok, yaitu pengasuh pondok pesantren termas, yang itu adalah nanti kalian mau dapat ke Mekah, ini ku saran kali ini dengar di kemudian Kiai Mahmud Termas, Kiai Mahmud Termas bin Jabbar bin Abdul Mana, ini ku untuk Termas, ini untungnya yang jelas termasuk kemudian Bapak Kita, para Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau Pak Kita jemuri dengan Kiai Termas, Kiai Mahmud Termas kemudian pun Kiai Mahmud Termas, Kiai Mahmud Termas muridnya Sayyid Bakri As-Sabok yang ngambil kitab I'anatut Talibin Manawi. Kiai Mahmud Termas ngambil kitab Mauhibah At-Turmusi 4 jilid Agrogen. Dan itu kan berarti Kiai Haji Mulbe Kiai Dinyati Termas, Kiai Dinyati Termas muridnya Kiai Mahmud Termas, Kiai Mahmud Termas muridnya Sayyid Bakri As-Sabok. Sayyid Bakri As-Sabok muridipun Sayyid Zaini Dahtan. Para bapak dan saudara sekalian, kalau seorang kiai yang nasabnya ilmu dimatung sampai dimatung Sayyid Zaini Dahtan, ke atasnya sampai dimatung Imam Muslim, Imam Muslim muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim abal hadis 500 ribu hadis peserta sanadnya, Imam Muslim abal hadis 700 ribu peserta sanadnya, Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam bin Ahmad, Ahmad bin Hanbal yaitu abal hadis 1 juta hadis peserta sanadnya, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Maliki muridnya Imam Nafi', Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah, Rasulullah saking malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah. Berarti sanadul ilmi ini kita jadi muttasilun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mau dibuka di dalam kitab Kifayatul Mustaqim lima ala minal masani niku yang disusun oleh Syekh Yasin tapi nerangaken kemarin Kiai Mahmud Termas. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang dibaca tadi adalah mushaf bin'at Fatihah bin Bitu Alam Nasro bin Bitu Inna Anzalnahu bin Bitu Ulhu bin Bitu Balak bin Bitu Nas bin Bitu. Zaman singgirnya Manawi ingkang biasa Maus Musabi'at Imniko Almarhum Al-Mawdullah Bapak Kiai Haji Hujan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, Manawi Kiai Haji Hujan itu adalah Mbaka Musabi'at Haji Kiai Hujan matur pilih kabulo Musabi'at ini saking kumpulo Imniko Kiai Ibrin Sejamu Sareng Solo. Kiai Ibrin Sejamu Sareng Solo saking kumpulipun Imniko Kiai Soleh Darat. Dengan retos di Soleh Darat, dari Soleh Darat itu adalah asli Mayong, pindah wonten teng Semarang. Kiai Soleh Darat pernah menjadi gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan menjadi gurunya Kiai Ahmad Dahlan dan gurunya Ibu Kita Kartini. Kartini, Kardinum, Kardina, Kartono, itu Pak Hati Hati Lalu itu ngarang itu Pak. Ya terus R.A. Kartini, Kardinum, Kardina, Kartono, itu Pak Hati Hati. Dan semuanya wajah kemayok Jeporo. Namun akhirnya Ibu Kita Kartini pindah wajah kemayok Kardina wonten teng Tegal, maka di Tegal kan ada rumah sakit Kardina. Ini Kardina itu. Nah itu yang meminta itu mateng Kiai Soleh Darat. Saya minta kepada Pak Kiai, suatu Pak Kiai menerjemah Al-Quran, maka bahasa Indonesia. Ini permintaan Ibu Kita Kartini.
Jumatan Kiai Soleh Darat. Saya minta kepada Pak Kiai Soleh Darat supaya menerjemah Al-Quran memakai bahasa Indonesia. Namun, para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, Kiai Soleh Darat bukan kerso. Sebab masalahnya apa? Belanda paham bahasa Indonesia. Maka dari itu, Kiai Soleh Darat perlu menerjemah Al-Quran memakai bahasa Jawa Pegon. Maka itu pertama kali orang Indonesia yang menerjemah Al-Quran maka bahasa Jawa Pegon Inggrisko adalah dari Soleh Darat. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara, bukan sekedar menerjemah Al-Quran maka bahasa Jawa Pegon saja, bahkan menerjemah Fathu Wahab 29 jilid. Niku adalah Kiai Soleh Darat. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, Kiai Soleh Darat nalika diwaten teng Mekah sareng kali Kiai Nawawi Banten. Dados Kiai Soleh Darat sareng kali Kiai Nawawi Banten. Sareng kali Kiai Anwar Batang. Sareng kali Kiai Abdul Karim Kalibumu. Sareng kali Kiai Khalil Bangkalan. Sareng kali Kiai Soleh lan Kantuban. Sareng kali Kiai Soleh Gresik. Niku pitu niku min ahli karomah wal maknah wa min ahli taklif. Ya ahli menyusun kita, ya min ahli karomah wal maknah. Para bapak dan saudara-saudara, kesemuanya sama pulang Indonesia. Terus Kiai Khalil Bangkalan pulang wonten teng Bangkalan. Malah mendirikan pondok pesantren di Bangkalan. Dan keluaran dari Bangkalan banyak sekali yang menjadi waliyun min awliyaillah. Ibu Kiai Khalil Bangkalan. Lajeng Kiai Soleh Gresik, kudu boten Gresik. Kiai Soleh Kanitan Tuban, kudu boten Kanitan Tuban. Kiai Soleh Darat, kudu boten teng Manyong tapi tidak wonten Sekorong. Lajeng Kiai Kaibu, Kiai Anwar Batang, Kondur Batang, Ingkang Bodung Kondur, Ingkang Kiai Nawawi Banten.